Kupel gue mulus ya. Duh, perut gue mulus banget. 17 Agustus tahun 45. Ternyata keripik ini udah merasakan susahnya hidup di zaman Belanda. Dan sekarang gue susah karena perut gue mulus-mulus gara-gara keripik ini. Aduh. Wan? Apaan, Mat? Wan, lu lihat charger HP gua enggak? Enggak tahu gua, Mat. Lah, bukannya kemarin lu yang pinjem ya? Terakhir si Coki tuh yang pinjem. Ah, lu gimana sih? Pokoknya gua enggak mau tahu, lu harus tanggung jawab. Aduh. Kenapa gua di sini? Kalian tahu kesalahan kalian apa? Emangnya kesalahan kami berdua apa, Pak Ustadz? Tunggu, kamu masih pakai celana kan? Iya loh, Pak Ustadz, pakai, Pak Ustadz. Baru buang gas doang kok, kopling sama rem, belum diinjak. Jadi gini, teman-teman, kalau mau masuk kamar mandi, itu ada adabnya. Salah satunya adalah mengucapkan basmalah dan doa masuk kamar mandi. Rasulullah pernah bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia di kamar mandi adalah bismillah. Jadi kalian mau aurat kalian dilihat oleh jin? Ya jelas gak mau lah, Pak Ustadz. Emang doanya apaan, Pak Ustadz? Nah, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal qobait. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, kalau keluar dari kamar mandi, doanya gufronaka. Artinya, ya Allah, ampuni aku. Terus, apa lagi Pak Ustadz adab ketika masuk kamar mandi? Ya, ada lagi. Jangan berbicara di dalam kamar mandi, kecuali dalam keadaan darurat. Dan jangan menjawab salam. Selain itu, ada lagi nggak Pak Ustadz? Dan kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri dan disunahkan memakai alas kaki. Siap. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, tadi itu adalah merupakan adab ketika kita masuk kamar mandi. Semoga kita bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian sketsa lampu Islam kali ini. Semoga kita bisa ketemu di sketsa lampu Islam berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.